Dispora bersama KONI Kota Tangerang menyelenggarakan tes fisik atlet Puslacap kepada 1.035 atlet yang digelar selama 2 hari, yaitu 3-4 September 2022 di Stadion Benteng Ribon. Tes fisik ini meliputi tes kesehatan, push up, grip test, vertical jump, Illinois, sprint 30 meter, dan lari 2400 meter. Ya sahabat Dispora, hari ini kita melakukan cek kesehatan dan cek fisik atlet-atlet kita 47 cabur yang ada di Kota Tangerang menghadapi Porpro besok. Seluruh Puslacap atletnya dicek kesehatannya, fisiknya agar persiapan ini benar-benar matang. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk cek kesehatannya. Kita bekerja sama dengan UNJ untuk cek fisiknya. Semua indikator sudah teruji secara ilmiah bagaimana melihat perkembangan atlet-atlet kita. Semoga dalam prop-prop ke-6 yang di mana Kota Tangerang sebagai tuan rumah dan kita benar-benar siap. Tangerang, ayo, ayo, juara. Cabur yang dipertandingkan memang 47. Nah, kita juga atlet bukan hanya atlet untuk masyarakat, tapi atlet-atlet kita Puslacap yang standby untuk pertandingan-pertandingan nasional, bukan hanya pro-pro, karena pro-pro November, Desember mungkin ada pertandingan-pertandingan nasional, itu pun kita akan cek kesehatannya, fisiknya. Kesehatannya kita bermitra dengan Dinas Kesehatan, tes fisiknya kita bermitra dengan UNJ. Ini adalah tes fisik sudah ilmiah,
sehingga kita tahu perkembangan atlet kita. Diharapkan masih ada tes fisik, sekali lagi progres atlet kita benar-benar siap. Harapannya sebagai tuan rumah Porpop besok 11 November 2022, sukses tuan rumahnya, juara umum. Bola kiri perempuan. Untuk cabang sepak bola, kalau yang putra insya Allah mohon doanya tinggal siap bertempur. Cuman kalau untuk putri, terus terang disayangkan peserta dari 8 kota kabupaten di Banten hanya 2. Itu sayang, pembinaan sepak bola putri ternyata kurang mendapat support untuk di Banten. Kami kan menyediakan sekitar 35 atlet. Ya, semuanya kita klop 2 hari ini, Sabtu dan Minggu. Dibagi. Jadi ini tidak mau diperlukan? Oh, ada satu cabur yang tidak, satu cabur bowling gitu. Tapi yang lain tetap, karena kan program unggulan kita ya di Kota Tangerang, Selacap. Semua peruntukan untuk cabang olahraga yang dibina oleh Kota Tangerang. Tapi nanti untuk di Poprok malah lebih dari 1035. Karena ada 3 cabur lagi yang belum. Cabur golf, woodball, dan esports. Yang belum termasuk. Siapa namanya ini? Fiskareta. Ada? Fiskareta. Ya, ada tim putri bola basket. Ya, bagaimana? Ada selama ini ketika latihan fisik? Latihan fisik kita sih lumayan capek selama sebelum tes poni. Siangnya juga lumayan banyak, ada tambahan juga di setelah latihan atau sebelum latihan. Ya, tadi ketika latihan gimana? Maksudnya waktu berat tes fisik, handle tadi cukup memuaskan tapi belum maksimal ya menurut kami. Karena belum semuanya sih, tadi baru latihan sama pusat doang. Yang lengkap semuanya? Iya, belum lengkap. Iya, tapi jadi tetap menyiapkan fisik secara prima? Iya. Ya, untuk program sendiri gimana persiapannya? Persiapan Poprok sih kita juga ada latihan fisiknya sendiri ya, kayak tambahan masing-masing disuruh latih tambahan ya. Untuk fisiknya sendiri seminggu kita latihan 3 kali, terus di luar itu juga kita ada PR buat fisik kita masing-masing. Kenapa? Target untuk Poprok kali apa? Emas. Terima kasih. Mbak Lydia, gimana tadi jabaran ketika teman-teman latih melakukan tes fisik? Kalau di basket memang persiapannya udah lumayan, karena kita setiap minggu tuh selalu tes Pak, kalau pusat dan lain-lain. Jadi mungkin tadi udah lumayan maksimal sih hasilnya. Artinya ada peningkatan progres. Untuk tim putri gimana? Mungkin ya. Kalau dia itu untuk tim putri. Ya, insya Allah Pak, final. Mas seluruhnya di sikat bersih. Mas, ya. Sikat bersih. Dari Stadion Benteng Ribon, tim liputan Dispora Channel melaporkan.